ngelewatin, karena itu menurut aku sebagai aku yang udah ngerasain semua hidup aku yang paling banget bahagia itu pas jadi seorang ibu. Oh, menduntun. Menduntun apa? Madura suami. Bukannya pernah juga ya? Lupa buat peta dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau ke datang ke baby shower. Baby showernya Aural, tapi aku sendirian, aku malu. Jadi aku lagi nungguin Lesti karena memang janjian si Ade tuh mungkin ada bayi ya. Jadi mungkin lagi repot. Cuman sebenarnya bisa turun, tapi kok aku malu, aku sendirian karena Kia tuh tadi mau datang. Tapi Ukasha lagi rewel banget nunggu gigi, jadi enggak tega kalau dikasih ASI yang di kulkas gitu. Jadi ya udah kita nunggu Lesti dulu ya, karena kasihan ibu itu kan anaknya masih bayi. Kak Shirin gak capek nih abis berkuda? Abis berkuda, iya, abis jatuh lagi, mantap gak itu hidup gue? Ya gak apa-apa, dia udah jalan kok. Oke. Oke deh. Aku gak ada ide loh, harus A di depannya. Harus A. Mini HG ada ide gak? Ya. Nah, itu memang harus totalitas 1000% punya suaminya. Ide-nya ya. Turun juga ya? Iya, pastinya mungkin macet. Gak apa-apa, nanti ketemu di dalam aja. So, tadi lu sebutin ada Kak Titi dan yang lain-lain kan? Jadi ada, aku kenal, jadi aku ada teman. Banyak kok tadi. Kak, kan di dalam lagi tebak-tebakan nama. Kira-kira namanya anaknya Aurel siapa? Nama perempuan ya? Iya sih, Bu, anaknya perempuan. Salah gak? Gak salah, gak salah. Aurel, dari nama-nama yang disuggest, ada yang kayak selamat sore, Aurel. Selamat sore. Diberi kelancaran menjalani kelahirannya insya Allah sebentar lagi. Bersyukur, alhamdulillah Allah kasih kepercayaan cepat, alhamdulillah bisa sehat, walafiat, dan dia hamilnya masih aktif.
disyukurin banget juga ya. Dan sebenarnya yang aku alami jadi seorang ibu pasti lebih banyak bahagianya dibanding sedihnya. Kalau sulitnya pasti ada. Jadi ibu kan gak gampang. Tapi bahagianya tuh nutupin semua kesusahannya sih. Jadi nanti ketika udah jadi ibu tuh pasti kita langsung ingat ibu kita. Jadi pasti kita langsung kayak, oh ternyata jadi ibu tuh gak gampang. Iya. Kayaknya jadi ibu kayak gini ya. Setelah melahirkan, ada nyusuin, ada gedein anak, ada ini, ada itu, ada itu. Jadi dinikmatin karena itu menurut aku sebagai aku yang udah ngerasain semua hidup aku yang paling banget bahagia itu pas jadi suami ibu. Nggak diet sih gue kayaknya. Labu telur asin, Masya Allah. Nasi hijau. Ada kailan. Ada mie goreng mamak. Ada lidah cabe hijau. Ini milih yang mana? Semua. Udang gantung, ayam tumpang. Wah enak banget semuanya ya. Terus ini ada dessert. Ini ada pastry, ada. Terus ada salmon teriyaki. Wah kayaknya enak. Baiklah saya akan memakan. Macet? Enggak, kan punya bayi. Tadi aku udah bilang punya bayi pasti lama. Apa dulu? Prosedurnya panjang. Makanya. Makan enggak? Mau lah. Udah di keras. Kenapa sih? Maksudnya udah keluar tuh semua sari-sari pati. Sari-pati bayam ya sih. Nah, makan kamu ke oral dulu enggak? Aku tunggu sini. Iya, Dede ke dalam. Naik 5 kilo doang ngambilnya. Enak banget. Itu mah angin yang kelilit di lemak. Cuma makan kerupuk doang. Nah, pas jadi lahiran tuh agak bengkak-bengkak gitu. Bengkak ya? Kali angin. Oh, bukannya pas hamil ya kalau bengkak? Biasanya sih ya. Tapi berapa hari? 4-3 harian? Kamu bilang. Kamu kalau mau ngisuin, kompres tuh. Tapi di dunia. Jadi di pangkas sama. Atau pilih aja. Harus pakai itu deh, karena dulu aku kayak gitu. Turnya tuh terlalu vulgar ya saya. Jadi agak bingung, jadi harus begini ya. Tapi tadi tebakan-tebakannya di situ juga udah vulgar ya. Untuk gue masih menunggu dia di dalam. Takutnya keceplosan ya sih. Oh iya benar. Harus hati-hati banget ya Bu, zaman sekarang enggak boleh salah omong, harus pelan banget gitu ya. Aslinya itu isinya banyak. Jadi sempat sakit kan. Aku juga dulu gitu. Aku beli kompresan yang kalau bisa kita ada kompres dingin, ada kompres panas. Aku kompres panas, jadi setiap mau nyusuin, aku rendam air panas, baru ditempelin dulu. Oh, kalau kamu. Jadi dia bisa juga mencair gitu loh susunya. Aku tuh gara-gara ini, kan ada massage ibu kan. Dia pakein aku itu. Aku bilang ini apaan, kok enak banget. Jadinya aku pakai itu terus. Waktu kalau kehamilan aku dulu enggak. Sudah latihan yang nyusuin. Ya, enggak pas habis melahirkan dari rumah sakit aja. Kan katanya ada masis ya dikasih taunya tuh bapaknya. Iya, gitu. Di rumah sakit aku dikasih taunya. Iya, umumnya gak titiknya di belakang. Dikasih tahu, tapi dirinya emang gak menggawi itu juga tidak pernah mempraktekkan. Iya, mungkin sih, cuma diajarin aja. Diajarin. Iya. Malu aja, maksudnya dirinya malu. Dirinya ngapain, maksudnya sendiri. Kan masa dihujak-hujak. Allah. Aduh mohon maaf lahir batin, masih sampai ke depan. Iya. Dari sini kan, dari sini.
Iya. Tapi akhirnya yang aku dipraktekin biasanya massage-nya di belakang aja. Belakang aja karena itu lumayan untuk relax sebenarnya. Iya. Untuk dan kita tuh kayak ngerasa kayak ya udah ini kita bareng-bareng nih suami juga bonding aja. Bonding. Oh, butuh sih guys sebenarnya. Kayak pijitin dong yang kemarin diajarin di sini. Aduh, udah ngerti. Iya deh, jadi begitu. Tapi itu bertahanannya 2 bulan. Setelah itu mah suami masih sibuk. Ke klinik waktu sih, dia bilang, Mbak ini udah vakum. Dan itu diurut sama dokternya langsung kan. Dia teriak aku, orang ini aja, sini aja dipegang udah sakit. Iya. Orang jadi baru keras aja udah meriang. Udah meriang. Iya, makanya jangan. Jadi, jadi semenjak karena dia pamping ya dong. Karena pampingnya sering jadi makin dia cepet ini ya. Iya, jadi waktu itu gini, sebenarnya pamping tuh bagus untuk jadi kan kayak konsepnya ASI itu kan demand and supply kan. Jadi iya, semakin banyak yang dikeluarin, semakin banyak yang ngisi gitu. Jadi waktu itu aku nyetok dan menurut aku udah terlalu banyak dan aku sakit banget kan. Jadi sama dokter aku bilang, kamu stop. Ini obrolannya seru banget ini. Udah dokter. Apa ini obrolannya? Asik sih. Asik. Gue udah makan jangkau aja. Coming soon, coming soon. Kalau ini, kan pintunya gak keluar. Kata si mama saya, coba tuh minta tolong ke si kakak. Aku kayaknya, aku bisa. Kalau di rumah pas awal-awal, jadi aku ke kamar, jadi kan berapa aku ke kamar KCL aja kan. Terus abis itu jadi ke kamar si kakak. Sampai aku ke kamar si kakak. Pas berapa hari jadi kakak masih aku gak kesini. Kayak gitu, nanya kakak. Kalau mah Didi, kenapa Didi dari awal lo udah pisah? Bisa gak di tengah? Kalau Didi waktu itu sakitnya double, jadi kenapa sakit? Karena Didi batuk. Jadi kalau batuk, jadi oh iya. Penyembuhan healingnya lama. Penyembuhan healing apa sih? Hilang? Keluar darahnya berapa lama? Gue gak tau, gue takut salah. Cuma kalau gue waktu itu 40 hari. Ya kalau normal 40 hari. Hukumnya kalau gak normal 40 hari juga gak sih? Iya. Rasa-rasa aku dulu, aku sebelum 40 hari juga. Rasa-rasanya ya, iya. Oh gak bunda kan? Enggak, bunda 10 seminggu aja udah. Katanya kalau sesar gak apa-apa kan? Kalau ada darah. Ya hamil satu juga kan? Gak berani jawab. Hamil satu juga. 40 hari gak boleh berhubungan suami. Kalau sesar. Apa ini? Kan prianya ya gak mau. Prianya yang gak mau biasanya. Oh karena takut lukanya ya kebuka. Kan tetep aja keluar darah dong nifasnya. Oh bunda gak keluar. Oh meduntan. Meduntan apa? Medura suami. Bukannya pernah juga gak?